Selamat sore kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya. Nah, di sini kita sekarang memperkenalkan dan menanam kelapa, bunga kelapa. Coba cerka, pohon apa yang bisa menghasilkan dari daun sampai ke akar? Ya tentunya pohon kelapa, ya. Jadi itu banyak menghasilkan. Sekarang kita membuat tanaman kelapa. Di sini kita pergunakan yang kita siapkan pisau, ya, pisau kelapa, minyak pengkilat, apa namanya nih, nah, terus ini kuas, baru kelapa. Sekarang kita kerjakan kelapa ya. Dari kelapa yang masih banyak sabutnya, kita akan bersihkan seperti ini kawan-kawan. Tarik sampai habis ya. Nah. Dan hasilnya nih seperti ini sampai bersih. Ini jangan ada sampai sisa sabut-sabutnya, dibersihkan. Sesudah bersih, baru dia kelihatan seperti ini. Karena kita sudah kasih pengkilat seperti ini, ya. Nah, baru inilah hasilnya, ya. Ini hasilnya. Jadi tentunya pohon buah kelapa ini, ya, satu-satunya yang banyak manfaatnya, bisa untuk buat santan buahnya, dagingnya, tempurungnya bisa untuk macam-macam, buat sendok dan buat sendok dan bisa untuk buat segala-galanya dan lain-lainnya. Ini sekarang nih kelapa ini bisa kita pergunakan dan kita buat untuk buat bunga kelapa. Nah, di sini sudah bersih tadi dengan cara-caranya yang pertama membuat sabutnya, dibuang sabut, baru dihaluskan dengan kertas pasir. Sekarang sudah kita vernish, sudah nampak mengkilat teman-temannya. Baru sesudah itu kita ambil tanah. Dan potnya jangan yang panjang, harus yang ceper seperti ini. Baru kita ambil tanahnya, tidak usah banyaknya tanah. Terus kita letakkan agak mereng seperti ini teman-teman. Kalau dia lurus gini, nampaknya tidak cantik. Kalau dia mereng seperti ini, nanti daunnya juga agak mereng ke sini, jadi nampak cantik kan? Nah, di sini bisa juga kita bentuk, entah tulisan apa, kelapa, I love gitu ya. Jadi boleh juga YouTuber. Nah, kita tergantung kita menghiasnya. Jadi kira-kira berapa lama? Kira-kira sebulan dia sudah tumbuh teman-teman di sini sedikit. Nah, ini tanaman ini sudah 3 bulan. Jadilah seperti ini. Cantik kan teman-teman? Siapa yang mau mencoba ya silakan. Enggak repot ya. Nah, ini sekarang bunga kelapa yang harganya sudah mencapai ratusan ribu ya. Dan saya pun sudah ada menjualnya dengan harga ratusan. Semoga bermanfaat ya. Sebelum itu coba subscribe saya ya. Nama saya Basaria Silalahi. Jangan lupa, sampai jumpa. Dadah.